Selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini Comic Captor. Sebentar cuy. Kali ini Comic Captor 9. Di mana di sini terjadi pertarungan ya antara MC dan siapa namanya ini? Musuhnya ya Zhang Hai. Mereka bertarung, mereka si musuhnya meninju tapi bisa dihindari. Kemudian orang-orang membicarakan itu. Ternyata Luo Xiu bisa menghindarinya. Tapi dia hanya bisa menghindar ya, tidak bisa konfrontasi langsung katanya. Sehingga dia menjadi marah, si Zhang Hai ini. Dia menendang kemudian ditepis oleh Luo Xiu. Nah, dia tidak menghindar lagi ya. Kemudian dia menggunakan kekuatannya dengan kekuatan tangan. Select color range. Kita pilih shadow, okay. Select lagi, modify, expand, kemudian klik fill. Prosesnya kita tunggu prosesnya kawan-kawan. Ternyata sampai ketok ya, kita buat 20 saja nanti, 20 menit ya. Kita lihat di sini sudah bagus, tapi di sini ada yang belum ya teman-teman. Kita harus perbaiki dulu. Ini juga kita perbaiki. Oke, sudah selesai. Kita lihat di atas. Nah, di sini ternyata dengan gampang oleh MC ditahan. Tidak bagus katanya. Kemudian dia dihajar ya. Nah, itu kemudian dia menggunakan serangan naga. Nah, dia terhempas. Nah, kemudian dia menghajarnya ya, si Luo Xiu. Dia mau bertahan, akan tetapi dipegang tangannya oleh Luo Xiu. Select dulu color range, oke. Select lagi, modify, expand, kemudian klik fill. Kita tunggu rasanya darmi ya. Banyak masalah di dunia ini teman-teman ya, tapi kita harus hadapi semuanya dengan kepala enjoy. Kita lihat di sini, kita harus bekerja untuk memenuhi hidup ini teman-teman. Jangan lupa ibadah ya. Kita lihat di sini dia menjadi terkejut ya, dia menjadi takut. Tangannya ini, tulang-tulangnya sudah propos sekarang, tangannya tidak bisa digerakkan. Nah, dia kalah. Kemudian dia takut ya. Kemudian dia mulai mengancam dengan keluarganya. Sudah biasa ini di Manhua, kalau sudah kalah maka akan mengancam dengan keluarganya. Tapi dia tetap dihajar ya, karena Luo Xiu tidak takut pada apapun. Dia dihajar. Select dulu color range, oke. Select lagi, modify, expand, kemudian klik fill, oke. Kita ada, masih ada proses, kita tunggu teman-teman.
Oke, sudah bagus ya. Ini sudah bagus juga. Kita ke atas. Oke, sudah bagus. Kemudian ke nomor 31. Cedah dia, cedah dia. Raja Helluh, Raja Helluh. Karya Raja Helluh ya, Raja Helluh. Raja Helluh ya. Oke, kita perjelas teman-teman. Nah, di sini ada seorang yang melihatnya ya. Ternyata itu adalah Hallmaster. Ia menceritakan bahwasannya Luo Xiu itu level 7 tapi level 9 ya. Kemudian di sini adalah ayahnya dari Zheng Hai. Dia menjadi sangat marah sekali. Kemudian dia sini siapa gak tahu ya. Dia kemudian dipukul oleh ayahnya. Itu gara-gara kamu katanya. Kita select dulu color range. Oke, select lagi modify expand. Kemudian klik fill. Oke, kita lihat hasilnya kawan-kawan. Jadi kita harus selalu bertobat ya teman-teman ya. Harus istighfar, astaghfirullahaladzim. Oke, di sini kita lihat hasilnya. Bagus. Ini juga kita perbaiki jadi menjadi bagus. Kita lihat ke atas. Oke, mantap. Kemudian dia memanggil seseorang ya. Kemudian di sini adalah tempat library. Nah, di sini ada banyak sekali teknik-teknik yang bagus. Dan Liu Xiu itu hanya mencari internal strength ya, kekuatan dalam. Dia mengambil sesuatu ya, sebuah buku. Nah itu. Kemudian ada seorang elder memberitahunya bahwasannya itu sangat sulit ya untuk dipahami. Bahkan dalam 800 tahun tidak ada yang memahaminya katanya. Select dulu color range. Oke, select lagi modify expand. Kemudian klik fill. Bukan stroke. Klik fill. Oke, sebelum itu kita sambil main dulu ya teman-teman ya, sambil main ini. Kita dueling. Sambil dueling coy. Gak apa-apa lah. Kita sambil dueling teman-teman, sambil main juga. Kita lihat di sini ya, sambil perbaiki. Untuk memperbaiki ini teman-teman. Kita lihat ke atas. Nah, di sini kita harus perbaiki ya. Kita pakai skill ini teman-teman. Magician Magic ya. Kita pakai ini normal. Dimension Conjurer ya. Aduh. Kok pakai itu, coy? Enggak salah. Pakai ini aja.
Kemudian kita lihat hasilnya teman-teman. Sebentar dulu, jangan pakai itu ya. Kita buang mana ini? Buang yang ini aja. Kemudian kita pakai ini pendulumnya, kita buang yang ini. Nah, kita pakai ini. Oke, kemudian kita spellnya pasang enturen ya. Oke, kita ke atas dulu teman-teman. Kita lihat di sini. Wadidaw, sangat bagus teman-teman ya. Kemudian kita ke 51 kita lihat di sini sudah dapat 10 ya teman-teman. Kemudian dia tapi tetap ya, walaupun dinasihati dia tetap mau memilih hal tersebut teman-teman. Kita langsung serang aja ini teman-teman ya, biar gak kita pilih ini teman-teman. Dark Magician, kita pilih ini teman-teman. Kemudian kita aktifkan skill yang ini teman-teman. Kemudian kita pasang di sini. Kemudian pasti ada sesuatu yang menghalangi ini. Oh enggak ada yang menghalangi. Kita serang lagi. Oh, ada apa ini? Serang lagi. Oke ya, enggak masalah. Kita di sini kemudian dia belajar ya. Dia berkultivasi di dalam. Dia berkultivasi sangat bagus sekali kultivasinya. Master Blader coy. Sudah selesai. Kemudian di sini ada di sebuah gunung ya. Si MC ini mau pergi ke dalam gunung itu untuk ya tentu saja untuk mengalahkan sebuah monster. Monster itu ya ada di sana. Kemudian dia melihat peta ya, ternyata ada area ya, ada area kuning, ada area merah. Ternyata kita oke. Kita select dulu ya color red di fokus area. Select dulu color range, kemudian shadow, select lagi modify, expand, oke. Kemudian klik fill, tebak stroke coy. Oke, mantap kali ini, sudah semangat teman-teman ya. Ini banyak kali ini. The end of my turn. Oke, kalau begitu kita apa lagi ini? All face up monster become the tipe. Kok jadi tipe itu? Oke, kita lihat dulu ini. Jangan banyak anu ya. Kita lihat dulu ini. Oke, ternyata menjadi Buster Blader ya. Oke, kita aktifkan saja di sini coy.
use effect now ya. Kita aktifkan saja. Kemudian 45 ya. Battlekan saja ini semuanya. Tanpa ampun ini. Aktifkan coy. Kemudian pakai ini. Kemudian pakai ini. Destroy a card. Hancurkan. Ini hancurkan coy. Hancur. Oke. Kita lihat di sini hasilnya sangat bagus ya. No, gak usah. Oh, sudah kalah dia. Oke, teman-teman, kita lihat di sini hasilnya masih dapat 16. Kita lihat ke atas di situ ya, sangat bagus. Oke, sekarang 62. Di 62 ini kita juga kita bersihkan, teman-teman. Kemudian dia pergi ya, di pergi dia bertemu dengan seseorang di tengah jalan. Ternyata dia melihatnya ya. Seperti tatapannya itu tidak bagus. Kemudian ternyata dia itu adalah disuruh-suruhan ya dari Zhang Family untuk membunuh MC ternyata ya. Tapi ada takut, agak ada yang takut ternyata di sana. Tidak perlu takut. Yang penting katanya tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Select dulu Florence. Oke, select lagi. Modify expand. Oke, kemudian klik fill. Oke. Klik oke, teman-teman. Ini hasilnya ya, sangat bagus sekali ini. Oke, kita ke atas dulu. Nah ini kita perlu perbaikan yang seperti ini. Ini juga. Ini juga ya perlu diperbaiki. Pokoknya perbaiki dulu yang bisa kita perbaiki ya. Kalau tidak bisa ya gak usah diperbaiki, teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Kita pakai anu ya. Nanti sampai 20 saja ya, enggak usah banyak-banyak. Don't be showy trash katanya. Jangan terlalu menonjol. Kita beri 30 ya. Ya, lumayan sudah bagus 30. Kemudian kita ke bawah lagi. Leo Simofun.